Bapak, Ibu, Saudara kekasih, hari ini peringatan hari kematian Tuhan Yesus dengan topik Yesus pokok keselamatan yang abadi. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Untuk itu, marilah kita datang menghadap Dia, agar kita dimampukan untuk mengikut Dia. Kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dengan demikian, nyata benar bahwa Yesus pokok keselamatan yang abadi bagi kita. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat tinggi surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap
hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, Allah kami melakukan yang sesuai. Kita bernyanyi. Thank you.
Kita berdiri menghadap Tuhan, mengingat penderitaan Yesus di kayu salib, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Imam Besar yang mati di kayu salib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus
hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 18 sampai 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, yang kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan yang pertama, Minggu tanggal 9 April 2023 adalah Paskah pertama. Peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Gereja melaksanakan ibadah pukul
4.30 WIB ibadah subuh, pukul 7 WIB bahasa Batak atau umum, pukul 7 WIB sekolah minggu, pukul 10 WIB bahasa Batak atau umum, pukul 10 WIB sekolah minggu, pukul 10 WIB pra remaja, pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Demikianlah pengumuman. Marilah kita mendengarkan persembahan lagu pujian dari Kor NHKBP.
kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Oh,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada Jumat Agung saat ini tertulis dalam surat kepada orang Ibrani, pasal 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Selamat Jumat Agung. Sepertinya karena pakai baju hitam ya, jadi berkabung benar-benar 100% berkabung ini. Tapi kayaknya kalau anak-anak muda harus cepat move on, ya kan? Kalau ditinggal pacar, ah itu biasalah, gitu kan? Saya ulangin ya. Selamat Jumat Agung. Iya, terima kasih untuk sapaan yang 100% berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau secara mendalam kita membahas tentang peristiwa Jumat Agung ataupun tentang penyaliban Yesus sampai ia mati dan dikuburkan, maka banyak sekali pelajaran yang berharga yang boleh kita dapatkan. Banyak sekali teladan yang bisa kita dapatkan di saat kita menghadapi banyaknya kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Secara utuh, tidak mungkin sama penderitaan yang dialami anak balita, anak-anak yang usianya di atas 5 tahun, sampai dengan usia yang menjelang remaja, lain lagi penderitaan anak remaja, pemuda, dan lain lagi untuk dewasa, dewasa awal, menengah, dan sampai usia lansia. Pasti banyak sekali perbedaannya. Dan cara mengatasinya lah yang membuat kita berbeda dari satu orang ke orang lain. Jadi terkadang bukan karena umurnya saja, bagaimana kemampuan kematangan kita dalam menghadapi setiap perjuangan. Itu tidak jauh dari istilah orang Batak, Dang Dautubisian Bonana. Bagaimana orang tuanya pasti sedikit banyaknya diikuti oleh anaknya. Jadi orang tua kita itu juga, bagaimana dia, bagaimana beliau, bagaimana mereka, itu adalah menunjukkan kualitas dari opung kita. Yang mau kita katakan di situ pada saat ini, di Jumat Agung ini, kita ingin diingatkan tentang teladan Kristus dalam menghadapi setiap penderitaan-penderitaan yang ia alami. Baik itu secara internal. Internal siapa? Dengan orang-orang yang dekat dengan dia, ternyata itu yang membuat dia kesulitan dan semakin banyak penderitaan. Lihat Petrus yang menyangkal. Lihat Judas Iskariot yang mengkhianati. Itu internal dari orang-orang yang dekat dengan dia. Bahkan yang sampai menjual Yesus juga, itu juga orang-orang terdekat. Dan kita lihat eksternalnya juga ada dari kekaisaran Romawi. Maka kita juga bisa memilah sekarang ini untuk orang-orang muda ataupun orang tua yang hadir pada saat ini, apa penderitaan yang engkau alami? Apa pergumulan yang engkau alami saat ini? Tempatnya yang paling tepat adalah bukan nongkrong di mana-mana, tapi mari nongkrong di gereja ini yang menjadi bengkel rohanimu, ungkapkan dalam doamu, nyanyianmu, sehingga pulang dari tempat ini kita pun merasa ada kelegaan. Terkadang bukan karena harus ada jawaban,
Tapi kalau misalnya ada pun jawaban, besoknya muncul lagi penderitaan, pasti kita hanya melulu kepada jawaban-jawaban yang membuat kita instan secara rohani. Tapi yang mau dimaksud adalah, lihat keteladanan Kristus yang tidak mau berhenti sampai betul-betul meraih kemenangan. Dikatakan dalam nas ini, sampai dia betul-betul sampai kepada kesempurnaannya. Sampai dia benar-benar ditobatkan menjadi pokok keselamatan. Seperti itulah kita. Kita bukan mau menuju kepada pokok keselamatan, maksudnya mengimbangi Yesus. Tapi kita menjadi orang yang ikut diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang menerima kekuatan yang baru, energi yang baru. Jadi seumpama handphone yang sudah lobet, yang sudah sampai mati, kemudian di-charging lagi, maka dia akan mendapatkan pemulihan. Mari kita perhatikan satu persatu dari ayat yang ketujuh. Dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi Yesus itu 100% manusia dan nanti di Paskah akan terlihat 100% Allah. Kita lihat bahwa ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Tadi di Ulaun Nahohom, kebaktian hening di pukul 2 hanya sedikit yang datang. Jangankan separuh, seons dari jumlah kita ini pun tidak ada yang hadir. Disitulah diutarakan tentang perjalanan Yesus sampai dia benar-benar mati di kayu salib. Yang mau kita lihat di situ adalah bagaimana Yesus yang taat, bagaimana Yesus yang tunduk sampai kepada ujungnya, sampai pada kematiannya, menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar mau sama menjadi manusia. Dia bukan meminta tolong ataupun dia mau menolak karena dia itu anak Allah. Sebenarnya kalau kita misalnya punya penderitaan dan kita punya gacok kata orang Medan, kita punya kekuatan yang lain, maka kita akan mengandalkan itu untuk keluar dari setiap masalah kita, halal atau tidak halal. Pasti kita akan menghalalkan segala cara. Kalau dalam pergumulan yang berat, bagaimana supaya mencapai tujuan? Kalau dia benar-benar mau mengikuti kedagingannya, maka dia menghalalkan segala cara. Tapi Yesus meskipun dia anak Allah, dia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Bapa, sehingga dalam setiap kesulitan yang dia alami, dia sampaikan di dalam doa dan permohonan. Mungkin kita ingat ya, Yesus yang datang berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai 3 kali. Dia berdoa dengan versi, kalau boleh biarlah cawan ini menjauh dariku. Kira-kira begitu kalimatnya. Cawan adalah lambang penderitaan, simbol penderitaan. Sebenarnya kalau misalnya kita ini dalam penderitaan, pasti banyak orang yang berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari penderitaan. Sebenarnya itu bukan doa orang Kristen yang sejati. Doa orang sejati adalah, Tuhan kuatkan aku dalam setiap penderitaanku. Bukan jauhkan. Bukan jauhkan. Beda dia dengan doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu beda. Yang mau kita maksudkan di sini adalah, setiap orang pasti punya penderitaan dan pergumulannya masing-masing. Dan setiap orang harus benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Dan mau menunjukkan, saya akan diberikan kekuatan, kelegaan. Karena apa yang disampaikan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada yang dikatakan, marilah kepadaku yang sedang bersuka cita, tidak. Tapi dikatakan adalah yang letih lesu. Maka kita datang ke sini untuk membuang itu, menyampaikan itu. Dan kita mau mengikuti ketaatan dan kepatuhannya sebagai anak Allah, anak Tuhan. Dari ketaatan dan kepatuhan ini, siapapun katanya yang menjadi guru, kalau tidak menerapkan disiplin terlebih dahulu kepada anak-anaknya, apapun katanya, dia tidak akan menjadi pemenang. Maka slogan yang sering kita dengar adalah, disiplin adalah kunci keberhasilan. Kalau sudah tidak disiplin, tidak patuh, dia tidak akan bisa menjadi pemenang. Atau tidak mungkin sampai ke garis finish. Tapi sekarang ini, patron utama kita adalah Kristus Yesus yang dia sanggup menyelamatkan kita dari maut dan karena kesalehannya. Jadi semua itu berangkat dari kesalehan. Tidak mungkin kita dapat bertumbuh dan berbuah
kalau tidak ada pupuknya? Apa pupuknya? Ya datang ke gereja ini untuk melatih dirimu mendengarkan. Untuk melatih dirimu mana yang lebih penting, saya mau mendengarkan atau memegang handphone saat ini. Untuk melatih dirimu apakah saya mau mendengarkan atau saya bercakap-cakap. Karena kebetulan dia lagi di samping halenya. Contoh, ya kan? Jadi kadang gereja itu bisa jadi tempat nomor dua untuk kencan. Ya kan? Tuakan amar halek matongon. Alaipos rohaku untuk anak-anak muda di sini, kalau beribadah pasti dia pakai disiplin dan kepatuhan keutuhannya. Sebagai anak-anak Tuhan, dia mau duduk diam dengan rapi. Kita lihat di ayat 8 kembali, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apapun pergumulan kita saat ini, entah itu karena pergumulan kita ditolak oleh orang-orang sekitar seperti Yesus yang ditolak pada saat itu, entah itu adalah karena pengkhianatan orang lain yang dekat dengan kita, entah itu karena sampai sekarang kenapa pekerjaanku begini-begini saja, mentok sampai di situ saja, tidak ada perkembangan padahal sudah banyak usaha. Kalau kita benar-benar sabar, tekun, semuanya akan sampai kepada kesempurnaan. Mengapa seperti ini? Saya tiap minggu, kalau minggu sore saya selalu sebutkan, udah umur saya seperti ini, kok jodoh saya belum datang-datang juga? Kok saya dapatkan pekerjaan, menikah, tapi kok gini keluarga saya? Tidak ada damai. Kemudian ada lagi keluarga yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sudah mendapatkan anak, tapi justru istri atau suami meninggal dunia. Bagaimana perjuangan saya untuk sampai ke garis finish? Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah tidur untuk menjagamu. Tapi dimanapun kita memikirkan setiap hal, yakinlah. Jika kita mau tunduk berdoa sama seperti Yesus yang menyerahkan dirinya ketika dia di kayu salib. Seperti itulah kiranya kita yang menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kualami saat ini. Entah itu sakit, penyakit, pergumulan keluarga. Tapi yakinlah ketika kita berserah, maka doa-doa kita didengarkan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa itu. Itulah asiknya menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita hanya akan bersandar pada pokok keselamatan. Tidak ada orang yang lepas dari siapa tempat perlindungannya. Andaikan ada pertemuan keluarga, kita duduk di tikar karena kurangnya kursi, siapapun itu pasti dia mencari senderan. Siapapun itu pasti dicari dulu tempat yang aman, mana tempat duduk yang aman. Ya kan? Apalagi kalau pertemuan keluarganya terlalu lama, kadang berbicara kemudian membawa bosan, kita sudah bisa tebak ini, di mana posisi yang nyaman duduk dengan rapi, ada senderannya. Kan itu dicari anak-anak muda ya. Sama seperti itulah dalam kehidupan rohani. Kalau tidak ada sandaran yang tepat yang menjadi pokok keselamatan, sia-sialah kehidupanmu. Jangan senderkan kehidupanmu. Sandarkan kehidupanmu kepada hal-hal yang sifatnya hanya kesenangan sesaat. Dan yang terakhir, semua hal bisa kita seleksi. Semua hal bisa kita saring. Kenapa saya katakan seperti itu? Di ayat yang terakhir dikatakan, dan ia dipanggil, yaitu Kristus Yesus, menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Dia adalah imam. Mengapa harus penting untuk menseleksi? Sedangkan orang yang tamat SMP mau menuju ke SMA, jika dia betul-betul mau menjadi orang yang berprestasi, dia akan seleksi. Kemana ya saya pergi ya? Kemana tujuan saya ya untuk beralih dari SMP ke SMA? Atau mencari tempat kuliah juga demikian. Pasti kita benar-benar selektif. Jangan sampai salah jurusan. Jangan sampai salah tempat. Jangan hanya karena kepintaran, bukan karena apa yang kita bisa. Tapi karena hanya apa yang di pikiran kita, bukan bertanya kepada Tuhan. Jika dalam nas ini dikatakan bahwa Kristus itu dinobatkan sebagai imam besar karena dia memiliki keunggulan. Jadi imam menurut pandangan ataupun adat dari agama Yahudi, jadi kalau misalnya
jemaat itu dalam situasi ibadah terus memberikan persembahan, persembahan korban bakaran itu yang menerima adalah imam. Jadi imam yang menyampaikan ke ruang Maha Kudus. Tapi sekarang tidak demikian lagi. Karena apa? Karena Kristus Yesus itu sendirilah yang menjadi imam besar, imam agung, yang membuat dirinya sendiri menjadi korban, menggantikan korban bakaran itu. Dialah yang menebus dosa manusia. Jadi tidak ada lagi istilah menyampaikan korban bakaran untuk penebusan dosa, karena Kristus Yesus yang sendiri hadir, dan dialah yang menebus dosa manusia, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itulah yang dikatakan dari imam besar tadi. Dia dilantik menjadi imam besar. Sebenarnya kalau kita teliti secara jauh tentang kata imam atau agung, ini adalah hitungannya 1 juta bait. Kalau dihitung agung itu adalah ukuran, kalau misalnya dari kata aslinya. Kalau dikatakan demikian, lebih besar dari apa yang dipikiran manusia lah yang terjadi pada Kristus yang dilantik menjadi imam besar. Jadi dia melebihi apa yang terjadi di dunia ini. Imam Melkisedek itu sendiri, dia ikut memberikan persembahan, walaupun melalui dia akan diberikan persembahan itu kepada Allah. Jadi artinya apa? Melkisedek adalah orang yang berdosa. Sedangkan Kristus Yesus yang menjadi imam besar, dia tidak berdosa dan tak bercacat, justru dia mau memberikan dirinya. Jadi hati-hati untuk kita semuanya di dalam setiap pergumulan kita. Kadang kita sudah baik-baik cerita, curhat ke orang lain, tapi dia bukan menjadi sahabat yang sejati. Kapan kita berselisih dengannya, disitulah kesempatan dia menjadi musuh yang abadi. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang di sekitar kita. Memang tidak semua seperti itu. Tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah Yesuslah yang menjadi kawan yang sejati. Dia adalah sahabat yang sejati yang mau dengan penuh pengorbanan menunjukkan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Maka jadikanlah Yesus menjadi sahabatmu, curhatlah dikala engkau bersedih, patuh dan taatlah, dan jangan menyerah. Kalau kata pahlawan, sebelum tetes darah penghabisan katanya, sebelum sampai kepada hal yang melebihi dari penderitaan Yesus, mari terus berjuang. Tuhan Yesus pasti bersamamu mengalahkan maut. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Kristus Yesus yang datang ke dunia, yang rela mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk karya terbesar dalam kehidupan kami. Engkau menebus kami dari dosa kami, dan Engkau memperbaharui kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh, agar kami menjadi orang yang diselamatkan, dan kami tetap bersandar kepada pokok keselamatan itu. Ya Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami beribadah pada saat ini dalam keadaan aman, kami mensyukurinya Tuhan. Biarlah kami yang ada di tempat ini bersuka cita, dan kami juga menerima kasih-Mu untuk mengampuni orang-orang di sekeliling kami, untuk mau diperbaharui dan meninggalkan dosa-dosa kami. Inilah doa permohonan kami ya Allah, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita kedua ke depan. Thank you.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepada-Mu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepada-Mu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami, kuatkan iman kami kepada-Mu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita duduk kembali dan kita akan melanjutkan pelayanan untuk perjamuan kudus. Yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah dilayankan kepadanya peneguhan sidi dan juga yang tidak kena siasat gereja atau RPP. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Kita kembali melihat acara yang ada pada kita. Jemaat Tuhan, pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus saat ini, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus sesuai pesan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sebelum Dia disalibkan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 179, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Thank you.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuanmu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anakmu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatanganmu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu, hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Marilah kita bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepada-Mu, kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaan-Mu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepada-Mu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 153, kita nyanyikan ayat 1. Perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi. Thank you.
Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9, kita nyanyikan ayat 1. Segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.